Are you ready to praise Jesus? Come on! Here we go! Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya. Juru Selamat bagi dunia. Salibu Tuhan, salibu selamatkanku. Takutkan mau kalahkan musuh. Salibu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Oh pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya. Juru Selamat bagi dunia. Salibu Tuhan, salibu selamatkanku. Taklukkan mau kalahkan musuh. Salibu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Dengan satu suara katakan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Amen. Dan kami adalah orang-orang yang menang, Tuhan. Dengan satu suara kita sama-sama katakan, wow, 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 kemenanganku. Hey, wow. Thank you.
sebab kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Hari ini saya percaya karena Kristus telah bangkit, maka kemenangan sudah kita terima. Mari saat ini yang percaya, angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Resurrection Day. Saya berdoa damai sejahtera Allah ada dan selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Saat ini saya ingin menyambut Anda, keluarga besar IFGF dan seluruh tubuh Kristus dimanapun Anda berada. Welcome. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online ini, kami ingin menyambut Anda lebih baik lagi. Caranya dengan klik link newcomer di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari IFGF Jakarta. Ayo langsung subscribe. Tepat jam 10 nanti akan ada ibadah khusus anak-anak Little and Mighty di YouTube channel IFGF Kids. So dad and mom, let's bring your children to IFGF Kids. Nah sekarang, mari persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan serta perpuluhan sebagai tanda ucapan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening berikut ini atau melalui scan QR code berikut ini. Dan sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini dan untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah sepanjang kehidupan kami. Sementara kami ingin memberi persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, katakan amin. Let's worship together and feel His presence.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa di dalam penyembahan Engkau selalu hadir. 2-3 orang sehati berkumpul di atas nama-Mu ya Tuhan. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mari jemaat Tuhan pada hari ini dimanapun Anda berada dalam ibadah istimewa
kebangkitan daripada Yesus Kristus. Biarlah Allah boleh melawat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Yesus boleh menjamah setiap kebutuhan Anda, kebutuhan saya, siapapun. Biarlah hari ini kita boleh mengalami terobosan daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, aku berdoa Engkau jamah seluruh setiap jemaat IFGF dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Yuk mari kita ambil Alkitab kita deklarasikan e-Bible Anda dimanapun Anda berada. Apapun yang kita ucapkan di dalam hadirat Allah, sesuai dengan kebenarannya, Allah akan melakukan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Are we ready church? Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Happy Sunday Church, Happy Resurrection Day, hari yang istimewa. Kita bersama-sama percaya bahwa Kristus telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Bahkan sampai saat ini kita tidak sekedar merayakan, tapi doa saya biarlah Anda semuanya, seluruh jemaat dimanapun Anda berada, boleh mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Petrus menuliskan bahwa sebenarnya di dalam penderitaan ada kekuatan yang luar biasa. Seseorang mengatakan bahwa penderitaan merupakan sign untuk setiap kita mendapatkan full attention. Pada waktu kita mengalami penderitaan, saya yakin kita pasti akan fokus, konsentrasi, dan kita akan berpikir, what is the purpose daripada suffering atau penderitaan yang Anda dan saya alami. Maka itu dia menulis dalam ayat yang ke-18, setelah ini semuanya, dan dia langsung merefer penderitaan daripada Yesus Kristus, bahkan kematiannya. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut rohnya. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini ayat yang cukup kontroversial ya. Mudah-mudahan saya bisa menerangkan dengan simplicity dalam ibadah istimewa resurrection pada minggu hari ini. Perhatikan ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, kita menyadari bahwa pada hakikatnya manusia itu takut pada kematian. Sepertinya kita semua enggak sukalah apa yang kita sebut kematian itu.
Seringkali kita melihat para ilmuwan, para saintis mengatakan bahkan mereka berusaha ya melakukan berbagai penelitian untuk memperpanjang usia manusia. Bahkan bila perlu menolak kematian. Ada yang membuat manusia seperti cyborg. Cyborg itu manusia mesin yang memiliki kemampuan luar biasa. Bagian-bagian tubuh yang rusak diproduksi ulang dalam lab dan dijalankan dengan mesin dalam tubuh manusia. Ada juga penelitian tentang enzim telomerase. Bila enzim itu habis, orang akan meninggal dunia. Segala penelitian berupaya untuk menyatakan bahkan menolak kematian itu sendiri. Genetic engineering, memanipulasi genetika juga dilakukan bermacam-macam. Saya terkejut atau tergelitik dengan Max Moore. Max Moore ini punya cita-cita lain, seorang saintis, dia merintis Alcor. Alcor itu sebuah perusahaan yang menerima pembekuan manusia. Manusia dibeku untuk kemudian dibangkitkan kembali ketika ilmu pengetahuan sudah lebih maju di masa mendatang. Anehnya ada sekitar 1000 orang sudah mendaftar pada Alcor. Ketika mereka sudah mendekati mau ajal ya, mau KO, mau mati, maka tim Alcor akan menunggu mereka untuk kemudian mengambil jenazahnya. Jenazahnya diambil, ditaruh di atas es, kemudian dipompa kembali darahnya ke dalam tubuh atau darah apapun juga ke dalam tubuh dengan 16 macam obat untuk mencegah sel membusuk. Lalu ada proses yang cukup rumit sebelum akhirnya tubuh tersebut didinginkan kurang lebih minus 196 derajat Celcius. Sangat frozen, diletakkan di freezer nitrogen cair. Teman-teman, biaya untuk melakukan pembekuan jenazah manusia itu kurang lebih 200.000 US dollars, kurang lebih hampir 3 miliar lah. Dengan biaya yang sangat besar, tapi ada disclaimer, kita tidak tahu secara pasti manusia berusaha mati-matian agar tidak mati. Kematian bila perlu ditunda dan dicegah. Karena kematian sangat menakutkan bagi semua manusia. Tetapi kita menyadari bahwa Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia justru untuk satu tugas khusus, yaitu untuk mati. Dan setelah mati, kita justru mendapatkan kepastian untuk kehidupan kekal setelah kematian itu. Bahkan dia berkata, maut, di manakah sengatmu itu? Ketika batu kubur Yesus ditutup atau digulingkan, semua berpikir tentang kematian. Murid-muridnya, dia berkata, aduh, harapanku, pahlawanku ternyata mati. Panic attack. Pilatus mengatakan, ya, pengacau sumber huru-hara itu telah mati. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agamawi, berkata, ya, musuh kita akhirnya mati. You know what? Bahkan iblis berpesta pora. Tuhan sudah mati. God is dead. Listen church. Bagi Bapa di surga, kematian adalah prasyarat untuk kebangkitan. Sebuah kehidupan baru yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Maka itu ayat 18 Petrus membuat sebuah deklarasi yang luar biasa. Kristus, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jumat Agung, kemarin saya katakan bahwa pada waktu kematian Kristus di kayu salib, the first word, kata pertama daripada Yesus pada waktu orang-orang serdadu sedang memalu, kaki tangan daripada Yesus di kayu salib, the first word yang mengatakan, he connect to the Father, Bapa ampuni mereka, Father forgive them. This is the first word
kata-kata forgive. Jumat yang lalu saya sudah membahas apemei. Apemei itu sebuah pengampunan. Dari kata-kata to release, to discharge. Dilepaskan, dibebaskan. Lukas 23 ayat 34 dengan jelas sekali mengatakan itu. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Forgive them. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita menyadari pada waktu Kristus di kayu salib, kata pertamanya, dia tidak melakukan defense, dia tidak untuk membela diri sendiri, tapi dia mengingat saudara dan saya. Dia berupaya untuk menyelesaikan misi agungnya. Maka itu dikatakan Jumat Agung, karena di saat itulah apemei, artinya di discharge, semua hutang Anda dibatalkan. Anda dan saya adalah orang-orang yang berhutang oleh karena dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Maka itu dikatakan dalam Lukas 23 tadi berulang-ulang. He pray over and over and over. Dia mengatakan forgive and forgive and forgive. Karena pengampunan membawa lembaran baru, a new chapter bagi manusia di bumi ini yang percaya daripada karya Yesus Kristus di kayu salib. That's the first word. Itu adalah perkataan pertama. Hari ini saya berdoa biarlah di dalam ibadah Resurrection Sunday ini, setiap kita boleh mengalami pengampunan yang luar biasa. Di-discharge, semua dosa-dosa Anda dihapuskan saat Anda datang kepada Dia. Tapi di kayu salib itu pun juga. Yang kedua, Yesus mengatakan the last word, kata terakhir, sebelum Dia menyerahkan spirit nyawanya kepada Bapanya. Dia mengatakan, sudah selesai. It is finished, sudah selesai. Dia katakan, it is finished, sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. It is finished. Dari kata Greek-nya tetelestai. Tetelestai artinya lunas. Paid in full, dibayar lunas. Completely and forever. Semua dosa-dosa Anda telah dibayar secara lunas. Complete and forever. Tetelestai seringkali dipakai dalam dunia bisnis. Pada waktu terjadi transaksi, sudah selesai. Dikatakan tetelestai, artinya debt already paid. Semua hutang piutang sudah dibayar. Di dalam court system, di dalam sistem pengadilan, biasanya hakim mengatakan tetelestai, artinya sentence fully served. Setiap hukuman telah dijalani, selesai. Tetelestai juga dipakai dalam keadaan atau di dalam komunitas militer. Pada waktu mereka perang, mereka mengatakan the battle already won. Artinya peperangan sudah selesai. Tetelestai. That's the last word. Yang terjadi di kayu salib. So tetelestai mengajak kita untuk setiap kita semuanya. Orang-orang yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Untuk kita boleh rest, beristirahat. Rest in the finished work of the cross. Istirahat dalam karya yang full. Karya yang sudah complete. Karya yang sudah sempurna di kayu salib. Listen, sin is strong. Dosa itu kuat. Tapi the cross is stronger. Sin is strong. Jesus is stronger. Saya katakan berulang-ulang kali. Hutang piutang Anda telah dibayar lunas. Peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. He fought the battle. Dia yang
mengalami memenangi peperangan, Anda yang mendapatkan kemenangannya. Tetelestai. So Anda bisa bayangkan, at the cross, di cross itulah, the first and the last word mixed together untuk lembaran baru bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Selagi kita berdosa, Allah mengampuni kita semuanya dengan kebaikannya. Alkitab mengatakan kebaikan Tuhan membawa setiap manusia kepada pertobatan. Hari ini, the Resurrection Sunday is not sekedar dua kata itu tadi, bukan sekedar apemei atau tetelestai, tapi pada waktu salib, and then kuburan, batu yang kosong, dunia dikejutkan. Maka itu Petrus menuliskan sebuah teks yang cukup kontroversial. Dikatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap mentaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Let me tell you, let me describe to you what I believe. Karena ada beberapa pengajaran mengatakan bahwa setelah dia bangkit, dia pergi ke neraka, lalu dia berkhotbah kepada orang-orang yang ada di neraka atau mendapatkan second chance, lalu siapa tahu mereka bisa bertobat. I'm not sure, but personally I don't really believe. Orang yang sudah mati dan belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan menerima penghakimannya nanti di hari penghakiman itu. So today is your chance. Today adalah hari Anda untuk mengalami kabar baik itu. Tapi menurut saya 1920 ini cukup unik, teman-teman. Pada waktu salib, Good Friday, and then Sunday Resurrection, kita menyadari bahwa one day, two days ini ada peperangan, dan sebenarnya di kayu salib kemenangan sudah didapatkan oleh Yesus Kristus. At the cross, the tomb, the empty tomb is just temporary. Tomb is just part of the celebration. Di saat itulah kemana roh Allah berada. I'm sure he faced his enemies yang sedang party, yang mengatakan, guys, Christ died, Yesus mati, let's celebrate. Tiba-tiba saya bisa bayangkan Yesus nongol, celebration is over, guys. I'm alive. Goodbye. It shocked the darkness. Menggetarkan kegelapan. Menggetarkan orang-orang yang dulu menganggap salib adalah kebodohan. Menggetarkan orang-orang yang memegang agama secara ketat tanpa memiliki hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Hari ini, today is your day. Untuk Anda boleh mengalami pengampunan sekaligus karya daripada Yesus Kristus yang sempurna di dalam kehidupan Anda dan saya. He paid it all. That's why dikatakan di dalam ayat ke-21 dan ayat 22. Saya senang sekali di dalam The Message mengatakan bahwa Jesus has the last word on everything and everyone. From angels to armies, he is standing right alongside God, and what he says goes. Dia punya perkataan terakhir dalam segala hal maupun kepada semua manusia. Doa saya supaya the last word in every decision, baik decision Anda yang sulit apapun juga, izinkan Yesus perkataannya menjadi perkataan terakhir dalam kehidupan Anda pada waktu Anda menghadapi apapun di dalam dunia ini. Maka itu
today we celebrate kebangkitan dia. He is risen. Dia telah bangkit. Kebangkitan Kristus. Today is resurrection day. From the cross to the empty tomb. Today kita bisa lihat, wow. I have a new chapter in life. Hidup saya dibayar complete dan forever. Once for all. Itu ayat 18. Dan Petrus mengatakan dia mau. Karena dia berada di samping kanan daripada Allah Bapa, dia mau untuk dia memiliki final word untuk everyone and on everything di dalam kehidupan Anda dan saya. You know, kata-kata bangkit atau risen dari bahasa aslinya artinya egerte. Egerte itu bangkit. The spirit daripada Allah egerte, kuasa untuk membangkitkan putranya dari kematian. That's egerte. That's reason, itu bangkit. So doa saya pada hari ini dan seterusnya. Kita gak sekedar celebrate just today, resurrection day. Tapi every single day kita mengalami kehidupan di dalam kebangkitan daripada Yesus Kristus. Egerte, kuasa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati. That same spirit, egerte, Tuhan akan berikan kepada Anda dan saya. The same spirit dari egerte dikatakan dalam Roma 8 ayat 11, dikatakan dengan jelas. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Woo! So egerte Bapa mau berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati boleh tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Anda menerima pengampunan, Anda menerima karya Kristus yang utuh, yang komplit, tetelesta. Lalu dalam perjalanan kita, kita diberikan egerte. He is risen. Dia bangkit. Petrus menuliskan, dari yang tidak benar, Anda dibawa menjadi benar oleh karena karyanya. Bukan sekedar perbuatan Anda. Supaya Anda bisa dibawa kepada Tuhan. Dari kedagingan dibuat hidup oleh roh. Supaya Anda bisa mengalami kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dia mau memberikan egerte pada Anda dan saya. Cuma yang lalu saya memberikan untuk Anda boleh mengalami pengampunan. Untuk Anda boleh menerima doa daripada Tuhan. Apemei artinya Tuhan Bapa Surgawi ampuni mereka. Apemei berkata Father forgive them. Lalu Anda menerima tetelestai, karya daripada Yesus Kristus. Komplit. Selama-lamanya untuk Anda dan saya. Lalu kita berjalan di dalam the spirit of egerte. Roh yang mempunyai kekuatan, kuasa. Untuk membangkitkan Kristus dari antara kematian. Tinggal di dalam kehidupan Anda. Doa saya biarlah setiap jemaat IFGF mengalami kuasa itu. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Untuk kami semuanya, mereka semua boleh membuka hati mereka. Untuk menerima pengampunan daripada Engkau. Untuk mengalami lembaran baru dalam hidup ini. Supaya kami boleh mengalami karya daripada Yesus Kristus yang utuh, yang komplit di kayu salib. Karya yang sudah selesai
supaya kami semua boleh rest in the finished work of the cross. Terima kasih ya Tuhan untuk roh Egerti. Roh yang boleh membangkitkan Yesus dari antara orang mati boleh tinggal di dalam setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu. Pada hari ini sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan menjadikan engkau kepala, bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Again, happy resurrection untuk seluruh jemaat IFGF. God bless you. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Oh pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, taklukkan mau, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidup. Dengan satu suara katakan, ku yakin kebenaran terjadi sekarang ini di tempat. Kami percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Amen. Dan kami adalah orang-orang yang menang Tuhan. Yes, dengan satu suara kita sama-sama katakan,